Viral di media sosial rekaman CCTV yang menunjukkan adegan KDRT yang dilakukan oknum pendeta bernama Hendrianto alias Moses Henry. Sang istri, Sally, akhirnya melaporkan suaminya itu pada Kamis 29 Agustus 2024 siang. Sally mengaku sudah menerima penganiayaan sejak 20 tahun lalu. Ditemui terpisah, Moses Henry menyangkal tuduhan tersebut. Ia bahkan membawa beberapa bukti untuk melaporkan balik sang istri. Menurut pengakuannya, Sally diduga memiliki selingkuhan yang merupakan seorang mahasiswa S3 di Surabaya. Moses Henry juga menunjukkan gaya hidup glamor sang istri yang suka menghamburkan uang. Bahkan, ia membawa bukti percakapan di mana Sally meminta uang senilai 20 miliar rupiah kepadanya. Sebab, jika tidak transfer, sang istri mengancam akan menyebarkan foto tak senonoh Henry ke media sosial. Saya juga sudah melaporkan KDRT yang sama yang dilakukan dia, walaupun bukti kamera ada pada dia. Tetapi saya punya bukti visum yang menyatakan bahwa memang dan ada security yang tahu bahwa termasuk ART yang tahu bahwa dia melakukan KDRT. Dan juga saya ada bukti dia menyebarkan narasi saya pendeta yang kemudian di dalamnya itu ada video saya sedang telanjang setelah mandi. Seperti itu. Dan saya lihat kalau latar belakang ini menurut saya karena adanya pria idaman lain yang sudah kita ketahui namanya berinisial S. Bapak sempat diminta uang berapa, Pak? Saya diminta uang 20 miliar dan ada permintaan-permintaan lainnya untuk supaya dia tidak memviralkan saya dan supaya bisa mencabut laporan polisinya.